Selamat sore rekan-rekan media. Pada kesempatan sore ini kami dari Satgas Damai Karten akan melaksanakan kegiatan press release, di mana kami ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, bahwa menyatakan benar bahwa operasi Damai Karten telah melakukan penangkapan pada salah satu tersangka yang diduga melakukan penembakan terhadap Dan Ramil Aradide Kodim Deyai. Kemudian yang kedua, bahwa penangkapan dilakukan di Distrik Paniai Timur, Kampung Bapauda, Kabupaten Paniai oleh Satgas Gakum Operasi Damai Karten. Dan yang ketiga, sementara ini sudah dilakukan penyidikan untuk mendalami peran yang bersangkutan. Dari keterangan Polres Nabire juga kami peroleh informasi bahwa tersangka merupakan tersangka kasus 2 kasus 365 dan juga 12 TKP kasus curanmor. Jadi jelas bahwa tersangka merupakan penjahat yang terlibat dari berbagai peristiwa kriminal. Kemudian terakhir kami harapkan dan tentunya doa dari rekan-rekan, semoga kami dari Operasi Damai Karten bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan semua tersangka yang terlibat dari kasus penembakan Dan Ramil Aradide tersebut. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan. Untuk yang bersangkutan ini di organisasi KKB itu keterlibatan itu ya? Untuk itu kita peran-perannya sedang kita dalami ya, karena dia baru datang, kita lakukan pemeriksaan singkat, tapi kami yakini bahwa kita paling tidak sekurang-kurangnya punya alat bukti untuk menyatakan dia ini terlibat dalam kegiatan penembakan Dan Ramil. Dan kalau dari keterangan tersangka, ada berapa orang pelaku pada saat itu? 7 orang. Nah, kan kalau tidak salah di rilisnya itu disebutkan bahwa Dan Ramil itu ditembak, ya. Apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain? Ya, itu kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami. Pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum, dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, jatuh, kemudian dilakukan penganiayaan. Sementara kan kita tahu bahwa di Paniai kan banyak kelompok-kelompok AKB. Ini si yang melakukan penembakan dia termasuk kelompok mana dia? Dia termasuk salah satu kelompok, jadi ini disampaikan, ini ada gambar, ini adalah kelompoknya. Ini sebelum melakukan, ini kami dapatkan alat buktinya. Ini mereka berkumpul sebelum melakukan kegiatan ya. Sebelum melakukan kegiatan, pemimpin kelompoknya adalah Osia Boma, yang paling kanan. Ya, kalau sementara ini ada sudah 5 orang yang kita kenali. Untuk pendalaman selanjutnya, tadi saya kami sampaikan mungkin dalam tahap penyidikan selanjutnya. Komandan, dari keterangan tersangka mungkin penembakannya apakah terencana atau memang sporadis saja? Direncanakan. Ini kegiatannya direncanakan. Berarti korban ini sudah jauh-jauhan jadi targetnya mereka? Kalau itu kita sedang dalami, tapi bahwa peristiwa penembakannya itu direncanakan. Dan ya. Selain dari kasus yang ini, apakah ada catatan kriminal yang lain? Mungkin bisa dijelaskan kan dari kelompok ini dan termasuk tersangka yang ada di belakang ini. Ya, tadi yang kami sampaikan tadi informasi dari Polres Nabire yang bersangkutan, artinya tersangka yang kita amankan itu terlibat yang pertama adalah 2 TKP 365 Pejambretan, kemudian 12 TKP Curanmor 363. Saya Harjuno Pramendito.
Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.